Kristen itu adalah sebutan dari pengikut Kristus. Jadi iman kita seharusnya bukan kepada Kristen, tetapi kepada Kristus. Itu sebabnya jika kita mengaku orang Kristen, sudah seharusnya kita menjadi pengikut Kristus, mengasihinya, dan melakukan segala perintahnya. Firman-Nya mengatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah seharusnya kita mengasihinya. Jika kita mengasihinya, sudah semestinya kita melakukan segala perintahnya. Lalu apakah kamu benar-benar mengasihinya? Firman-Nya mengatakan begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati. Iman Kristen itu percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua pengikut Kristus, yaitu siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Nya berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena memeluk agama Kristen kita diselamatkan, tetapi karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan segala perintah-Nya lah kita diselamatkan. Firman-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu sudah percaya kepadanya? Bukti kita percaya kepada Kristus adalah hidup dalam kebenarannya, yaitu melakukan segala perintahnya. Karena firman-Nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang 15. Tuhan Yesus memberkati. Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Menghakimi satu sama lain akan menciptakan perpecahan, kehancuran, dan kejatuhan. Sedangkan kasih mendatangkan kerukunan, persatuan, dan keselamatan. Firman-Nya berkata, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 12 ayat 47. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan benci dengan sikap yang menciptakan perpecahan. Yang Tuhan inginkan adalah kerukunan. Berhenti untuk saling merasa benar, saling menghakimi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan melalui nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.